Nah, nih, nah, nih, nih, nah, nih, nggak, 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 musik yang enak dong, biar dia pargoy, pargoy, pargoy. Iya. Yeah. Ini guru kemana ya, guru? Men-men, guru kemana ya? Hah? Bukannya tadi mau janjian? Mana ya guru ya? Guru? Mana ya? Oh, assalamualaikum. Nyariin apaan? Nyari guru. Orang saya dari tadi di sini kok. Ini saya dapat senjata inian Mak Lampir. Sehat. Alhamdulillah. Itu siapa tuh? Wah, kayaknya itu tuh. Banyak banget ya tuh, tuh, tuh. Liatin tuh. Itu. Nyala-nyala tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Kayak gas api ya? Iya. Ngesut ke sini lagi. Dia ya. Berarti dia buat rombongannya kayaknya. Kayaknya itu, Bro. Kamu takut enggak? Enggak. Hah? Enggak. Yakin? Yakin. Ini kita baru kali ini nih ke tempat ini nih. Saya juga enggak tahu jatuh Sherlock-nya di sini nih soalnya. Bener ini. Jatuh Sherlock-nya di sini bener. Ya udah, enggak usah ada yang takutin kita ini di dunia ini. Yang harus kita takutin itu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua kita. Itu. Jadi ada pun yang lain begini dan gini nggak usah takut, apalagi sama oknum-oknum dukun kedok Wahabi ini. Iya. Aduh, ini senjata pamungkas ini nanti. Pecut aja sekalian. Oh, iya, ntar saya pecutin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa nikmatillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa-menyapa, doa-doa walau hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya masih ditemanin Stad Komeng ya. Ini luar biasa nih. Beliau ini semangat betul ya. Semangat betul nemenin saya dan tidak ada kata lelah. Adapun yang kemarin kita datangin ke lokasinya itu, ke langsung ke tempatnya. Saya juga sebetulnya nggak mau berisik di situ. Kenapa saya pergi nggak langsung duluan, nggak mau berisik di situ? Takut warganya. Soalnya ini deh, dukun kedok Wahabi nih. Takut Wahabi ini. Indoktrin warganya. Nah itu dia makanya. Ya udah, nanti kita datang ke sana aja. Kita sholawat dulu aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada sayan ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una
Ya man amruhu idza arada sayan ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Madu. Coba aja dengan yang iklanin. Kan jenengan yang ngerasain, kalau yang iklanin saya kan saya yang punya. Iya. Jadi coba jenengan yang biasa ngerasain kayak gimana khasiat dan manfaat setelah mengkonsumsi madu ini, coba jelaskan. Ini madu, madu apa? Madu asma bawang lanang. Ya saya sendiri sudah merasakannya, ini badan saya seger. Terus terasa enteng. Terus badan sakit-sakit alhamdulillah sembuh. Dan buat nafsu makan juga. Oh, menambah nafsu makan ya. Alhamdulillah. Sehari biasa makan berapa kali sebelum konsumsi ini? Paling dua kali. Dua kali setelah konsumsi ini jadi? Tiga kali. Tiga kali, boros dong. Beras mahal. Jangan boros-boros. Tapi gak apa-apa, bagus, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu semuanya atas izin Allah ya. Adapun ketika panjenengan, ya yang tadinya merasa badan sakit-sakitan apa segala macam, terus setelah konsumsi madu ini jenengan itu banyak perubahan. Ya itu semata-mata ketika Allah sudah meridai dan Allah mengizinkan lewat medianya ya madu ini, alhamdulillah. Dan bukan jenengan aja, banyak saudara-saudara kita yang udah konsumsi madu itu. Apa ini nih? Nah, lihat aja kamu di chat-chat WA itu. Di chat WA, di chat ininya juga banyak sih. Kalau di WA itu bisa sih nanti saya videokan, deng-deng-deng yang testimoni-testimoni gitu kan. Nah, di chat-chat ini juga ya, apa, di kolom-kolom komentar YouTube juga banyak. Alhamdulillah, makasih Kang, katanya kan. Berkat madu dari Kang Adin, ya alhamdulillah badan saya terasa enteng, apa segala macam, banyak kayak gitu. Itu semuanya atas izin Allah ya. Diminum dulu nanti. Udah. Oke. Kameramen, kamu mau? Udah minum. Kalau kameramen paling banyak. Iya. Setiap habis syuting itu selesai syuting, ya kan? Selesai iya. Kita ini tuh apa namanya? Dari kita mulai sampai akhir itu bisa habis 2 botol. Ayo lanjut. Oke, di chat di 0878-0449-7988. Yuk, kita lanjut ke sana, guys. Nih ya tuh Sherlocknya, kita ini beberapa meter dari tempat ini. Oh, ada gambar titik-titiknya kayak gitu, tik-tik-tik-tik-tik. Berarti jalan kaki ke situ ya? Gimana? Berarti dia di sebelah sini. Ayo, kamu duluan. Nah gitu, jadi biar aku nampak terus. Jangan kamu di belakang, bahaya. Nanti kamu ada yang jepret gitu. Ini mau nyobain gak? Mana coba jalannya? Oh situ. Nah sekarang kamu di sini, baru di set ke situ tuh. Ini bener ya titik-titiknya ke sini? Iya bener. Hah? Iya bener. Bener kan? Coba kita tengok lagi. Kalau nggak bener salah. Oke, seperti biasa jenengan di depan. Siap. Saya di belakang. Siap. Gak apa-apa. Silahkan, saya mantau kok, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Sini bener nih jalannya nih. Ini bener? Iya, ini yang kesini. Kayaknya salah deh. Hah? Kayaknya salah deh. Apa yang tadi di yang depan ya? Titik-titiknya di sini loh. Bukan ke sini. Nih jatuh titiknya nih, sini. Terus kamu mundur beberapa langkah coba. Kita ngikutin Sherlock ini aja nih. Terus ngikutin beberapa langkah. 1 2 3 4 5 6 7 oh ini sini 8 juga. 9. Nah. Ini baru nih. Oke. Nah, ini ke dalam. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadin. Nah, bener itu ada ya? Ada. Ada. Udah, dengan duluan aja udah. Assalamualaikum. 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 Tager. 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 Mau ngapain lagi? Mau cari pimpinan kalian. Tidak ada di sini pimpinan saya. Katanya kamu mau Sherlock. Udah ya, Sherlock di sini. Pimpinannya kemana? Tidak ada pimpinan saya. Allah, ngapusi. Pusing nggak pusing apa? Tukang bohong? Gak ada di sini. Kemarin diganti-ganti. Ah, ya baik. Sama aja apa? Mau minum lagi? Minum apa? Ya, ini. Mau apa kamu kesini ya? Dibilangin cari pimpinan kalian. Gak ada, kan saya udah bilang gak ada pimpinan saya di sini, gak ada. Bangsat, engkau. Hei, punya golok Din. Saya juga punya ini. Tajaman mana golok sama itu? Enggak ada pimpinan saya di sini. Mana mana si dukunnya? Namanya enggak siapa? Enggak ada, Din. Enggak ada di sini. Hah? Enggak ada. Jangan bohong kamu. Ya. Siapa yang bohong, Din? Kamulah. Enggak, saya enggak suka bohong, Din. Enggak ada, udah pergi-pergi. Ini Sherlock-nya ke sini. Terus ngapain suruh datang ke sini? Apa saya datang ke sini? Apa? Katanya nah, kamu yang nyerlok kan kamu kan? Ya. Terus kamu mana? Lambat sedikit Din waktunya Din. Lambat sedikit. Iya. Dari tadi atasan saya nungguin dari di sini Din. Dari jam berapa? Ya, dari jam berapa tadi? Alasan dua kali Dita, takut. Alasan apa? Wes. Berapa? Coba lagi. Oh. Lagi. Jam kayak barusan lagi. Jam 2 Din. Jam 2. Ya. Coba kayak barusan lagi. Apa? Saya jokin lagi. Enggak Din, saya malu Din, takut kamu marah sama saya Din. Terus kamu mau ngapain saya datang ke sini cuman ada kalian doang? Saya enggak butuh sama kalian, enggak penting. Siapa lagi yang butuh kamu Din? Saya enggak butuh kamu. Enggak penting sama kalian ini. Iya, makanya itu, apalagi saya enggak penting banget. Pimpinan kami udah mau pergi, kamu terlambat waktunya Din. Gitu. Karena pimpinan saya itu orang sibuk Din. Kamu dengar itu Din. Kita apain ini? Kita apain lagi aja Din, udah kamu pergi. Kita buat rempeyek aja ya. Jangan mending ini aja suruh apa namanya? Suruh joget-joget gitu. Oh, berarti dia apain? Emang saya Sahrini ini. Kamu bukan Sahrini tapi Sahroni. Kita hiburan aja guys ya. Ini ada ini dukunnya enggak ada ini guys. Sama pimpinannya kayaknya takut ya. Nanti saya kasih tahu Din, udah kamu pergi aja, saya mau istirahat di sini. Ngapain terus ngapain apa ngasih Sherlock ke saya ke sini? Orang budek kamu Din, udah dibilangin sama saya. Berarti dukun kamu terlambat waktu Din, bukan karena dukun saya... bayaran kamu takut sama takut, saya ya? Takut. Bayaran apa Din? Mana bayaran? Allah. Ngomong nah, aja. Pergi aja Din. Nanti saya Sherlock lagi Din, kasih tahu kamu Din. Saya tidak akan pergi. Lah, sebelum kan pimpinan saya enggak ada kan, kamu enggak butuh saya Din. Iya, emang nggak butuh, nggak ya. Butuh kalian, tapi ada sedikit juga sih sedikit mencari apa, informasi buat. Saya nggak mau bersekutu sama kamu, Din, males. Benar. Iya, lihat mukanya aja males, makanya saya selalu pakai kacamata Din. Daripada waktu capek-capek. Gitu. Iya, takut viral itu apa kesumbat muka kamu, Din. Ini kok inian kamu hampir sama dengan punya saya ini. Apa? Beda lah Din punya dapat, saya bagus. Dapat nyuri kali, hah? Dapat jelek, nyuri? Kayaknya nyuri di jemuran orang ya. Nyuri apa di sembarangan? Orang musik kayak kamu asal aja ngomong Din. Kalau neraka kamu Din. Udah pergi aja Din daripada saya baca kamu Din. Ngomong apaan itu? Musik. Kita gendam aja ya. Gendam-gendam apa Din? Kayak orang stres kamu Din.
Bilang udah pergi. Nih mantranya nih bagus nih buat ngegendam kamu nih. Apa? Nih dengerin. Bukan dengerin nih. Nih dengerin. Sing siripit angka wijaya. Sing gerade sangut sing gerade bawa. Dengerin saya dulu. Orang gila kamu. Eh dengerin jangan ketawa. Eh dengerin dulu. Kamu itu. Enggak, sing seripit anak macan. Iya. Si Udin sipit kayak orang gila. Emang saya namanya Udin? Ya iya, bukan. Kan kamu sama aja. Siapa namanya? Adin, Samsudin sama aja itu. Eh kok kamu tahu sih? Kan goblok, sama aja gobloknya Din. Hah? Baca-baca mantra apa Din, sing seripit kayak apa? Namanya juga kan dukun. Iya. Dukun orang gila kamu Din. Daripada kamu lebih kamu, kayak gila. Jangan-jangan kamu Din nyari-nyari dukun sama kayak ini juga dukun ya. Iya. Makanya dia nyari-nyari dukun aja. Din apa? Iya. Apa Din kayak orang gila Din kayak gitu. Malas saya lihat ya, konsentrasi saya apa? Diganggu terus guys. Ya, kayak orang dulu. Hei dengerin gini, dulu. Cing cari pawang tulang lanang. Udin. Udah pergi aja Din, saya mau tidur di sini. Ya, tidur tuh di rumah, ngapain di sini? Ya terserah saya Din, cuma istirahat. Ini oknum-oknum. Oknum apa Din? Ini ya nih. Dukun kedok Wahabi iya, nih. Iya benar. Kamu yang dukun Din, kamu selalu nyari-nyari dukun yang tadi itu Din. Apa mau dinikah? Kegendam. Keras kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ngomong iya belum apa-apa udah kayak gitu terus kasih musik yang enak dong biar dia pargoy Sarimin pergi ke pasar turung tung 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 lah ngapain udah kamu yang mau joget kok dan kamu jangan kebawa gila Tan. Nih liatin saya nih. Nih kayak gini nih. Iya. Ini pakai celana tadi ya. Kamu seneng banget kamu. Oke, hibur ya. Sekalian. Sini duduk sini. Duduk sini. Duduk. Enak ya. Duduk enak kan ini. Duduk. Kamu ngapain kayak orang gila joget-joget? Apa Din? Hah? Ngapain joget-joget kayak orang gila? Nggak tahu, gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri. Itu senam dari roh-roh saya Din. Oh, gitu. Ya. Oh, ketahuan ya. Ah, jujur kan? Nah, ngomong nggak percaya dengan itu kayak gitu dari leluhur saya Din tadi dia menengok saya Din kayak gitu ya, katanya ini kan waktunya jamnya datang dia Din. Oh gitu iya. Fix ini ya dukun berarti kan dukun kedok Wahabi ini dukun Din bilang aja kamu mau sama dukun Din nanti saya kenalin Din bukan. Ya mana cariin ya nantilah sekarang dia lagi sibuk katanya dia sibuk udah jujur nggak kalian apa kalau enggak saya buat lebih ini lagi nanti kalian
Ah? Mamat Din mau baca mantra lagi, Din. Enggak. Baca apa? Coba coba kayak gimana? Kaku. Sama ini kebanyakan ini. Kebanyakan percaya sama ini apa? Apa ini? Kenapa apa ini, Din? Kayak orang stres. Sudah kamu udah berubah sih. Apaan ya kamu, Din? Kamu ngomong enggak? Hah? Adin, kamu ngomong enggak? Di mana? Ini saya, Din. Lepasin saya, Din. Ini apa ini? Bawa-bawa golok kayak gini. Buat apa ini? Hah? Din. Bacot. Ngomong di mana enggak? Hah? Di mana? Aku aja ngaku. Ngaku. Enggak, Din. Hah? Enggak ada. Di mana? Hah? Ada di seberang sana, Din. Seberang mana? Nanti saya kasih tahu, Din. Enggak, sekarang seberang mana? Di sana, Din. Sana. Iya, seberang. Kenapa enggak dari tadi? Hmm? Ya, karena saya apa? Perintah dari atasan saya, Din. Gitu, dari pimpinan kamu ini, Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh ini. Hey, nah, ini. Sana. Sambil ini. Joget sana. Sambil joget lagi sana. Ini apa ini? Ini itu nanti bawa aja. Nah, dah sana jalan. Ini apa? Nah, nah sana ke sana. Tuh, ikutin teman kamu tuh. Nah, kayak gitu. Nah, ikutin terus. 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 Iya, bawa aja terus. Ah. Awas, awas. Enggak penting. Enggak takut. Iya. Ah, kuntilanak tuh. Tuh, kuntilanak. Ayo. Ayo. Ayo kunti cekek. Ayo sini. Tadi ke sana katanya ya. Iya, ke sana. Kita cari aja. Jadi biarin aja itu enggak penting mereka. Jadi kita cari yang pentingnya itu dukun sama pemimpinnya itu. Oke, guys. Mohon maaf ya kalau misalkan ada sedikit ya, kita ini menghibur lah daripada ini ya kan, daripada terlalu serius, karena iya, mereka ini istilahnya gimana sih, nggak mau kita ajak serius nggak bisa ya, kita kerjain aja kayak gitu. Intinya nanti kita fokus sama dukunnya aja. Oke, kita sudahi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah datang dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.